Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Ahbabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sebuah hadis qudsi yang kira-kira mafhumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, selagi mana engkau meminta berdoa dan mengharapkan aku, aku akan ampunkan dosa-dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu banyak sampai mencecah awan langit sekalipun, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampunkan bagimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau seandainya datang menghadapku dengan dosa-dosa sepenuh isi bumi, kemudian engkau datang menghadapku tanpa engkau mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mengurniakan untukmu keampunan sepenuh isi bumi." Ahbabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis ini menjelaskan betapa besar dan luasnya rahmat serta belas kasihan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga dan tidak terbatas terhadap hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji akan mengampunkan segala dosa-dosa hambanya yang berdosa, walaupun berapa banyak sekalipun dosa tersebut, dengan syarat hendaklah meminta berdoa, memohon ampun dan mengharapkan keampunannya, dan dengan syarat hendaklah mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.